pada awalnya merupakan bakal buah, tetapi kemudian mengalami fertilisasi. Fungsi dari buah ialah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah matang, maka ovarium berubah menjadi perikarp. Perikarp dapat tebal dan berdaging ataupun keras, dan dapat pula tipis atau tipis dan halus. Perikarp dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Lapisan eksokarp yaitu merupakan lapisan luar yang disebut dengan kulit buah. Mesokarp yaitu merupakan lapisan tengah yang biasa disebut dengan daging buah. Endokarp yang merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Endokarp pada ada yang keras dan tebal. Secara struktural, buah terjadi dari bakal buah, namun dalam perkembangannya, bagian bunga dapat ikut menyusun buah. Contoh bagian-bagian bunga yang dapat berkembang dan ikut menyusun buah antara lain, dasar bunga misalnya pada nanas, perhiasan bunga misalnya pada nangka, dan lain-lain. Berdasarkan hal itu, buah dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu buah sejati dan buah semu. Biji merupakan bagian dari tali pusat yang sudah putus sehingga meninggalkan bekasnya saja apabila biji sudah masak. Yang terakhir ada inti biji atau isi biji. Yang dinamakan inti biji ialah semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu, biji juga dapat dinamakan isi biji. Inti biji terdiri dari lembago atau embrio yang merupakan calon individu baru. Dan ada putih lembaga atau albumen, ya jaringan berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan tumbuhan baru atau kecambah. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif.
Perkembangan secara generatif pada tumbuhan umumnya dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki bunga sempurna. Yang sudah kita ketahui tadi, bunga sempurna adalah bunga yang memiliki bagian-bagian bunga seperti tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik. Angin akan meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya dan jatuh ke kepala putik. Yang kedua dengan bantuan hewan yaitu zoidiogami, yaitu dibantu dengan hewan biasanya seperti serangga, kupu-kupu, dan lain-lain. Hewan akan membawa serbuk sari dan akan jatuh ke kepala putik bunga. Dan yang ketiga adalah dengan bantuan air, contohnya seperti air hujan yang merontokkan serbuk sari hingga jatuh ke kepala putik bunga. Dan yang keempat adalah dengan bantuan manusia, yaitu antropogami. Nah, beberapa tumbuhan ada yang tidak dapat dibantu dengan bantuan angin, hewan, dan air. Maka dari itu, dioptimalkan dengan bantuan manusia. Nah, setelah mengalami proses penyerbukan, dilanjutkan dengan proses pembuahan, yaitu proses pertemuan antara serbuk sari dengan sel telur. Hasil dari proses ini akan menghasilkan calon tumbuhan baru yang berupa biji buah. Proses perkembangbiakan secara generatif, yaitu diawali dengan penyerbukan, melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Seperti pada yang digambar, kepala sari adalah sel kelamin jantan dan kepala putik adalah sel kelamin betina. Setelah mengalami penyerbukan, maka tumbuhlah bulu serbuk sari yaitu saluran polen yang akan mengantarkan sel kelamin jantan masuk ke ruang bakal biji untuk bertemunya dengan sel betina. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan yaitu peleburan antara sel kelamin jantan yaitu spermatoloid dengan sel kelamin betina yaitu ovum. Hasil dari pembuahan akan menghasilkan zigot dan zigot akan menghasilkan organisme baru dan menghasilkan biji dalam buah. Biji akan berkecambah dan menjadi tumbuhan baru.